Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Alhamdulillah, Hakim. Nama saya Pembuki, nama sumber Pembuki, Semantar, Natal Air. Siapapun yang menempatin tanah ini, saya permisi mau bikin sumur, mau bikin rumah di sini. Semoga lancar, tidak ada suatu halangan apapun sampai rumahnya selesai, sumurnya keluar air ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Idawati Bali. Hari ini ketemunya siang hari, ada di proyek ya teman-teman. Ini barusan nganterin bubur beras merah sama bubur putih ya teman-teman ya, untuk bikin sumur biar selamat, biar cepat keluar airnya ya. Mari ikutin keseruanku teman-teman. Ini mau lihat-lihat tukang dulu ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Tentunya semuanya selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mau pakai ini, saya bawain buburnya. Mau ke sana. Pamitan biar selamat. Kami sana terus-terus saya lewat sepeda. Ini mau naruh bubur buat sumur. Ini sumur ya? Itu loh sumur mbak. Itu loh. Lah. Terus itu. Napa? Gula? Wah, gak ngawa pak. Sik. Amit Pak, tolong Pak. Nyang kalau. Kayak kuno. Niki cuma iku tok. Karo ana Pak. Wes. Iya memang manis ini. Pakai makan tukangnya ini ya teman-teman. Ini bawa nasi pakai bakso nanti. Kalau hidup di Bali emang gini Mbak, harus pakai sajen. Soalnya takutnya ada penunggunya itu loh. Iya. Iya, ada penunggunya. Mendidih ya teman-teman. Eh? Iya kalau saya lewat jalan raya soalnya. Ini bikin kopi buat temennya bubur ya teman-teman, pamitan mau bikin sumur soalnya biar keluar airnya. Satu buat Pak suami. Semet kopi. Pakai kopi. Nggak bawa gula putih soalnya. Ini Pak. Baik dan selamat. Sebenarnya Jawa sama Bali sama tempat sama ya. Iya. Di Jawa juga bikin selamatan. Tapi kan kalau di sini kan setiap hari. Iya, harus. Harus. Biar selamat ini ya. Ada kopi, ada bubur merah putih, merah sama putih sama nasi satu piring. Biar selamat. Iya. Anginnya kenceng sekali. Thank you.
mudah-mudahan cepat keluar airnya. Sini Mbak, duduk sini Mbak, dingin. Sini loh. Bentar. Sini duduk sini loh. Sana duduk di sana, Cek. Mau cuci tangan. Sini juga bisa, situ bisa. Tukangnya lagi kerja ya teman-teman. Tukangnya lagi pada kerja ya teman-teman. Pak suami lagi ngobrol sama Mbak Yelin. Ini sudah masak kusennya dua lagi teman-teman ya. Kemarin sore saya cuma satu, itu pintu kecil, pintu dapur. Ini sekarang pintu kamar ya. Pintu kamarnya sudah. Sudah ada dua kusennya. Mak di sini enak refreshing. Itu semua Mbak bangunan itu baru. Kemarin saya kan diam di bawah pohon itu waktu nyari-nyari ini sama itu Pak Rikinya. Itu semua itu sana udah full. Takutnya saya banjir kalau di sana. Kata villa ini. Kos-kosan kayaknya. Enggak tahu villa apa kos-kosan. Villa kayaknya. Ada kos-kosannya juga Mbak di sana. Sejuk sekali di sini. Kebanyakan angin kalau di sini. Uang urukan ini teman-teman. Ini dibangun oleh yayasan teman-teman. Juli yang punya. Kemarin kesini orangnya. Di sini kerja bangunan walaupun panas masih ada angin, enggak terlalu terasa panas. Di Jimboran bakar lengar kok jeleng. Ini kemarin bapak ini mulut di sini Mbak, dapat dua pulang cucuk beli dia mulutnya Mbak. Enggak ada. Ada yang jualan langsung. Pasar. Itu pasar yang tadi saya bilang itu. Iya, belakangnya pasar. Kalau ke pasar jalan kaki. Tengiran sekolah. Yayasan. Hari sekolah iya. 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 Mulai panas.
panas-panas. Mulai panas. Kalau pakai kacamata enak, agak sejuk. Ini kok beleng, mau temu beleng. Takut mau temu beleng roh. Duduk di sana loh, yang di selatan itu. Itu loh. Kabeh jadi satu. Pemuangan. Iya, semua di sini. Di depan sudah mulai diuruk ya teman-teman, mau dibangun juga. Habis diuruk kemarin, jadi sana mau dibangun. Itu yang sebelahnya sudah jadi, itu belakang pasar. Situasi atau keadaan proyek mulai bangun belum jadi ya teman-teman. Saya senangnya pedas, sudah mau pulang nih teman-teman ya. Sekitar jam 1 ya, banyak pada makan. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.